Selamat pagi, Shalom semuanya. Kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-24. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 dituliskan judulnya Kedatangan Raja Kemuliaan. Dalam bait Allah, Mazmur 24 dan Mazmur 68 ditulis mengenai topik yang sama, yaitu ketika Daud membawa Tabut Tuhan kembali ke Yerusalem setelah dibawa uh, dari rumah Obed Edom. Kita akan lihat sebentar. Mazmur pasal 24 kita lihat pada ayat Tuhan, kita lihat dari ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Saudara, -sungai. kalau kita baca dari dua ayat pertama, kita bisa melihat bahwa uh, Daud mengucap syukur, Daud memuji-muji Tuhan, uh, bahwa Tuhan itu masuk ke dalam rumahnya. Jadi ketika Daud membawa perarakan tabut perjanjian, tabut Allah. Di sinilah Mazmur 24 ditulis. Saya ajak lihat sebentar ke Mazmur 68 mengintip pada judulnya ya. Suaranya menggema ya. Saya nggak tahu kalau menggemanya kenapa. Kemersek nih kenapa ya. Oke. Mazmur 68 Kita lihat sebentar judulnya saudara ya. Mazmur pasal 68 judulnya perhatikan perarakan kemenangan Allah. Ini sama persis dengan Mazmur 24. Nyanyian ini dinaikkan Daud ketika membawa tabut Allah kembali ke Yerusalem. Saudara pagi ini saya mau memberikan satu judul renungan kita yaitu pesta terbesar. Saudara pernah Ketemu ndak dengan pesta yang paling besar dalam sepanjang hidupnya, saudara saya nggak tahu bagaimana dengan Anda ketika menghadiri pesta. Tapi bagi saya, ketika saya menghadiri sebuah pesta, entah itu pernikahan atau ulang tahun yang terbesar, ternyata itu masih merupakan pesta yang nggak terlalu besar juga karena ada pesta-pesta yang besar lainnya. Tapi pernahkah saudara mendatangi pesta? Terbesar dalam kehidupan saudara, nah, dalam kehidupan Daud, saya memperhatikan begini: pesta yang terbesar dalam kehidupan Daud, menurut saya, adalah Mazmur 24 dan Mazmur 68. Ini pesta terbesar. Kenapa saya bilang begitu? Saya ajak Anda melihat dalam 2 Samuel 6 supaya tahu konteks dari Mazmur. 24 dan Mazmur 68 secara khusus. 2 Samuel pasal yang ke-6. Kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-6, 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dan 13. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut itu melangkah maju enam langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemuan. Saya pada waktu kembali merenungkan ini, saya baru sadar bahwa ini menurut saya, inilah yang merupakan pesta terbesar pada masa Daud. Jadi pesta terbesarnya Daud bukan pada saat ketika dia naik tahta. Bukan pada saat ketika dia menaklukkan Yerusalem. Bukan pada saat dia memenangkan pertempuran. Tetapi ternyata saya temukan pesta terbesar dalam masa kehidupan Daud adalah ini. Ketika dia membawa tabut Kenapa saya bilang begitu? Ini menurut hitungan saya ya, Saudara. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu pernah bicara sama Saudara, jarak dari rumah Obed Edom ke Yerusalem itu 19 km lebih. Jaraknya adalah 19 km lebih. Nah, mari kita belajar untuk menghitung sedikit ya. Nah, Alkitab menuliskan setiap enam langkah, Daud berhenti untuk menaikkan pujian, juga untuk memotong lembu, katanya begitu. Satu langkah, saudara saya menghitung kira-kira uh, satu langkah itu sekitar 0,3 meter. Jadi kalau 0, uh, enam langkah itu kemarin saya hitung ya, secara persisnya bersama dengan suami. Suami saya sampai geleng-geleng kepala. Jadi enam langkah itu saya menghitungnya sekitar 1,8 meter. 1 meter 80 cm ya, 1,8 meter. Saya waktu menghitung 19 kilo dibagi 1,8 meter. 19 kilometer Dibagi 1,8 meter, berarti Daud itu ada melakukan 10.555, 10.555 perhentian. Jadi berhenti sebanyak 10.555 kali. Sekali berhenti mengorbankan dua lembu. Gampang, tinggal dikalikan berarti sepanjang perjalanan membawa tabut ke Yerusalem Daud mengorbankan sekitar 21.110 ekor lembu 21.000 Saya pernah ke Toraja Saudara dan ketika di Toraja itu melakukan pesta mereka bisa memotong lembu yang sangat mahal harganya jutaan Uh, dan mereka itu bisa pesta berhari-hari Tetapi menurut saya pestanya Daud kali ini betul-betul lebih luar biasa 21.110 ekor lembu Tidak bisa saya bayangkan berapa banyak darah Nah ini saya hitung Saya hitung-hitung sama suami Kan 10.555 perhentian Sekali berhenti itu kan motong Plus nyanyi-nyanyi, plus nari-nari nih ceritanya. Saya taruh nggak usah lama-lama deh. 5 menit aja. 5 menit. Ya kalau Pak sambil ngeflow, mengalir ya nggak tahu lagi ya. Tapi ini saya ambil 5 menit. 5 menit, 5 menit itu cepet loh. Saya, saya pikir uh, saya nggak pernah pengalaman motong lembu, tapi katakan motong lembunya sudah expert nih ya sudah ekspor nih 10.555 kali kalikan 5 menit saudara saya menghitungnya itu total kalau bahasa saya bagi kemudian dalam jam maka jatuhnya sekitar 36 36 hari Nah kalau saya tidak salah hitung saking banyaknya angkanya ya jadi menurut saya pesta yang dilakukan sama Daud ini, saudara, adalah pesta bukan cuma empat hari, bukan hari 10, 10 hari 10 malam, tapi 36 hari kalau non-stop ya. Kalau non-stop. Saya pernah bilang 19 kilo kalau dipakai buat jalan non-stop, tidak pakai berhenti-berhenti, itu ya sekitar beberapa jam. Masalahnya Daud pakai berhenti-berhenti itu loh dan sekali perhentian tidak tahu berapa lama saya hitung sekitar 36 hari yang dia pesta. Bukankah ini merupakan sebuah pesta yang sangat besar? Bahkan saya temukan pestanya Ahaziweros itu menurut saya kalah besar dibandingkan dengan pestanya Daud. Nah saudara kalau Anda lihat ini pesta gila banget. Pada waktu saya ngitung jumlah lembu bersama suami saya, suami saya langsung komen gini, gila ya, Daud ini bunuh berapa lembu, Daud ini bantai berapa lembu, katanya dia bilang begitu, saudara. Jadi itu yang dialamin oleh, uh, dilakukan oleh Daud. Bagi kita pada waktu kita ngeliat ini gila banget, ini menurut kita over berlebihan, dan kita bisa bilang pakai, pakai sisi rohani Tuhan, lo ndak, ndak, ndak rakus dengan lembu Tuhan itu. Bukan Katuan bilang semua lembu domba itu kepunyaannya dia. Ngapain Daud itu wasting, bukan cuman wasting money. Bukan cuman wasting time, tapi Daud itu mengorbankan juga banyak nyawa lembu. Kasihan kan? Itu satunya anak lembu loh, anak lembu, anak lembu, aduh, kasian banget. 10, 21 ribuan lembu, ekor lembu, Anda bayangkan. Kita mungkin bilang gila banget over, over banget. Saudara ini yang terjadi. Tapi saya ingat satu cerita di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang keempat. Saudara ingat ada seorang perempuan datang membawa buli-buli berisi minyak narwastu. Ketika dia pecahkan buli-buli itu, murid-muridnya berkata kepadanya begini. Pemborosan. Karena apa yang dibuang oleh perempuan ini, minyak itu bisa dijual lalu diberikan kepada orang-orang miskin. Bagi orang-orang itu, apa yang dilakukan perempuan ini adalah sebuah pemborosan. Saudara kalau dipikir-pikir kenapa? Saya ingat ada seorang wanita yang 10 tahun lebih mengupayakan untuk bisa mendapatkan keturunan. Tapi susahnya minta ampun dan tidak dapat-dapat. Akhirnya, ketika dia berhasil mendapatkan anak, saudara tahu apa yang dia lakukan, dia bikin pesta. Jadi, katakan pada waktu baby shower, dia bikin pesta. Pada waktu anak ini lahir, dia bahkan banyak buang-buang duit untuk sebuah pesta. Kalau ada orang bilang, "Kamu kok boros banget." Wong bayi aja kok di berlebihan. Saudara, pasti dia akan menjawab karena kamu tidak pernah tahu betapa berharganya nilai bayi ini. Sekian puluh tahun bagi saya untuk mendapatkannya, kamu tidak akan pernah ngerti karena kamu gampang mungkin mendapatkan keturunan, tapi bagi saya betapa berharganya dia karena untuk mendapatkan dia. Banyak air mata, banyak perjuangan, betapa banyak waktu-waktu yang saya investkan untuk berjuang, untuk bisa mendapatkan keturunan. Jadi, bagi wanita ini bukanlah sebuah pemborosan, karena bagi dia, anaknya, keturunannya adalah sebuah harta yang sangat mahal. Kesimpulannya, kenapa ada wanita yang menurut orang... Boros-boros minyak untuk dipakai untuk mengurapi kaki Yesus. Mungkin, kalau wanita itu bisa menjawab, "Dia akan katakan gini: 'Karena kamu tidak mengerti, arti Yesus buat saya, kamu tidak tahu bahwa kalau tidak ada Yesus, saya tidak akan ada di dunia ini. Apa yang saya lakukan ini cuma berapa nilainya, tapi apa yang saya lakukan..." tidak bisa sebanding dengan Yesus yang saya punya. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Daud di dalam kitab 2 Samuel, pasal yang ke-6. Pada waktu Mikal, putri Saul, mengolok dia. Dibilang begini, betapa Raja Orang Israel menelanjangi dirinya pada hari ini. Diolok. Anda tahu jawaban Daud? Dia bilang begini, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan, Anda lihat Daud bilang, bahkan bukan cuman menari, ini cuman menari, gak ada artinya. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Bahkan, kalau aku melakukan yang jauh lebih hina daripada ini, aku mau kok melakukannya. Kenapa Daud bisa berkata begitu? Sama Daud bilang begini: "Kalau tidak ada Tuhan, aku tidak akan bisa jadi raja seperti hari ini. Bahkan Tuhanlah yang membuat aku bisa menjadi raja." menyisikan ayahmu, Mikal, kata Daud. Jadi saya mengambil kesimpulan, bagi Daud, Tuhan adalah milik yang jauh lebih bernilai dan berharga dari apapun. Dibandingkan dengan materi, bahkan melebihi tata. Itu sebabnya Daud berkata begini, jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu daripadaku pada waktu dia ditegur karena kesalahannya. Saudara, Daud tidak takut kehilangan tahta. Kenapa? Karena bagi Daud, tidak ada Tuhan, tidak mungkin ada dia. Dan kalau tidak ada Tuhan, ya tidak mungkin pasti ada tahtanya. Jadi buat Daud, kalau tidak ada tahta, tapi selama masih punya Tuhan, dia bisa mendapatkan kembali tahta itu. Tapi kalau tidak ada Tuhan, dia tidak punya semuanya. Apapun yang dia miliki hari itu, tidak akan ada. Itu sebabnya Daud sangat menaruh nilai yang luar biasa kepada Tuhan. Saudara sama seperti wanita yang mengurapi Yesus. Dia akan katakan, kalau tidak ada Tuhan, kamu tidak ngerti bahwa aku pun juga tidak akan ada. Saya mendapatkan satu cerita yang luar biasa saya mau tunjukkan satu gambar sama saudara kemarin lucu juga pada waktu saya kirimkan gambar ini ke Nita, jadi sempat berdebat kecil nih sama Nita mengenai gambar ini. Coba bolehkah saya minta gambar ini ditayangkan sebentar aja? Cuman sebuah foto saudara, bisa? Uh, saya minta tolong Calvin, gambarnya ditayangkan kemarin yang saya kirim. Nah, jadi waktu saya menunjukkan nita gambar ini, saya sempat uh, berdebat nih sama dia. Oke, okay. saudara ada sebuah cerita yang mau saya ceritakan pada saudara. Ada seorang ayah, sebelum dia mati. Nah, gambar ini boleh di uh, boleh dikembalikan ya, boleh dihapus. Sebelum dia mati. Seorang ayah mewariskan kepada anaknya sebuah jam yang usianya 200 tahun. Dia bilang kepada anaknya, "Jam ini sudah diwariskan dari kakekmu. Kakekmu dapat warisan dari papanya, papanya dapat warisan dari papanya lagi dan seterusnya sampai umurnya jam itu 200 tahun lebih." Lalu dia berkata sama anaknya, "Coba kamu bawa jam ini ke toko perhiasan, dan tanya sama mereka berapa mereka menghargai jam ini." Nah, saudara, pada waktu dia membawa ke toko perhiasan, kemudian dia pulang, dia cerita sama papanya, "Dia bilang begini, mereka ngasih harga 150 dolar." Karena katanya jamnya ketuaan. Dia bilang begitu. Nah, saudara, sebelum saya lanjut nih. Nah, waktu kemarin saya nunjukkan gambar ini sama Nita, saya bilang, Nita, tolong besok foto ini ditayangkan. Terus Nita bilang, C, gambar apa ini? Terus saya bilang, jam tua. <laughs> saya bilang gitu, jam tua. Dia bilang begini, ini bukan jam tua ce. ini jam tayangan katanya jam karaten katanya saya jawab lagi jam tua nih terus dia ketawa dia bilang tayangan sih bukan tua katanya saya tidak tahu bagaimana saudara lihat jam ini nah kan tadi saya bocorin sedikit sebuah cerita kalau saya bocorin sebuah cerita, Anda pasti bilang nggak berani ngomong yang jelek tentang jam ini. Tapi seandainya pertama kali Anda lihat jam ini, kesan apa yang Anda dapatkan? Saya terus terang pada waktu pertama kali lihat foto ini, kesan yang saya dapatkan ini sampah ya. Sampah ini kalau ketemu suami saya, suami saya akan bilang ini ngapain nyusu, ngapain nyimpen, nyimpen, barang sampah beginian. Itu saya percaya, itu yang saya nilai pertama kali ngelihat ini. Nah, saya lanjutkan ceritanya. Kemudian si ayah bilang begini, bawa jam ini coba ke toko barang bekas. Ya, ke toko barang bekas. Nah, ketika dibawa, terus anak ini pulang, Pak, jam ini dikasih harga 10 dolar. <laughs> Lebih murah lagi. Karena ini benar-benar sangat usang. Terus akhirnya si ayah bilang, nah coba sekarang kamu bawa, jam ini ke museum. Dia bilang gitu. Coba bawa jam ini ke museum. Dan oleh kurator, jadi yang mengakses menilai di museum, kemudian dinilailah jam itu. Dan ketika anak ini pulang, anak ini ngomong begini. "Bapak, ternyata jam ini dihargai 500.000 US dollar. 500 ribu US dollar. Saudara, kenapa museum itu memberi harga 500 ribu US dollar? Karena museum itu tahu nilai sebenarnya dari jam ini. Kenapa wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak melakukan pemborosan? Karena dia tahu nilai Yesus dalam hidupnya. Mengapa Daud begitu melakukan pemborosan besar? Karena dia tahu nilai kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Nah, sebuah pelajaran lebih lanjut mengenai jam tua ini. Si papa memberikan sebuah pesan. Dia bilang begini. Aku mau kasih tahu buat kamu ya, Nak. Tempat yang tepat akan memberikan nilai yang tepat. Dia bilang begitu, tempat yang tepat akan memberikan nilai yang tepat. Sebaliknya, tempat-tempat yang salah akan memberikan nilai yang salah. Pada waktu saya membaca cerita ini, ada beberapa pelajaran yang saya tangkap sebetulnya. Si ayah bilang begini, "Kalau kamu dinilai orang rendah." Kalau kamu dinilai orang tidak berharga, teruskah papanya bilang gini? Kalau begitu, jangan kamu marah, tapi janganlah kamu tinggal di tempat yang tidak bisa menilai kamu dengan benar. Jangan kamu tinggal di tempat di lingkungan. Yang tidak bisa menilai dan melihat nilaimu dengan benar itu pelajaran yang dikasihkan si Papa, tapi saya mendapatkan pelajaran yang lain begini, Bapak Ibu. Bagi beberapa orang, seperti saya bilang, pada waktu melihat ini, kesan pertama Nita adalah jam karatan. setelah dinilai-nilai diperiksa ditanyain orang ditanyakan ke museum baru kita tahu nilai sebenarnya dari jam itu bagaimana dengan Yesus dalam hidup saudara ketika Yesus datang ke Nasaret orang Nasaret menilai Yesus cuma anak tukang kayu itu sebabnya mereka menolak dia nggak menghargai dia. Bagaimana dengan saudara? Ketika Yesus datang ke beberapa orang, bagi mereka Yesus cuman cerita lama. Itu sebabnya mereka nggak percaya sama Tuhan. Bagi orang yang lain, mungkin Yesus dinilai cuman tukang jawab doa. Itu sebabnya. Mereka cuma datang kepadanya ketika mereka butuh pertolongan, tapi ada bagi orang-orang lain seperti wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak, seperti Daud. Buat mereka, Tuhan adalah yang bikin mereka itu ada. Kalau tidak ada Tuhan, mereka tidak akan ada hari itu. Mereka menaruh nilai kepada Tuhan sangat besar. Itu sebabnya mereka tidak tanggung-tanggung, tidak pernah bikin perhitungan buat Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apa arti nilai Tuhan Yesus dalam hidupmu? Apakah dia sekedar sebuah alat untuk menjawab doa? Saya baca catatan khotbah mengenai khotbah Pak Doni. Iman itu bukan sebuah transaksi. Apakah Yesus bagi saudara adalah sebuah transaksi? Alat untuk membawa rezeki, alat untuk memberikan apa yang saudara minta, alat untuk memberikan pertolongan ketika saudara kepepet, ataukah bagi saudara? Yesus itu adalah hidupmu. Tidak ada engkau sekarang. Saya balik, tidakkah heran? Menurut saya, adalah hal yang masuk akal. Orang tua ini ngasih saran sama anaknya, jangan tinggal di tempat yang tidak bisa menilah, melihat nilai kamu dengan benar. Saya jadi mikir. Kenapa Tuhan begitu menganak-emaskan Daud? Kenapa Tuhan itu memuji Daud, seorang yang berkenan di hatiku? Lagi mana enggak, saudara? Ketika dia ada bersama dengan Daud, Daud menghargai dia luar biasa. Jam ini dihargai luar biasa sama museum. Saya percaya kalau jam ini bisa bicara dan hidup, dia tidak mau tinggal di toko perhiasan. Dia tidak mau tinggal bareng toko barang bekas. Kalau jam ini bisa milih, dia akan milih tinggal di museum. Di mana di museum, dia akan diperlakukan dengan sangat hati-hati. Dengan penuh kasih dan perhatian. Betul enggak, saudara? membersihkannya aja pelan-pelan. Betul? Merawatnya dengan sangat serius. Tidakkah mengherankan kan? Kalau misalnya jam itu bisa berkata, dia pasti akan milih untuk tinggal di museum. Makanya saudara, Tuhan memilih untuk dekat, lebih dekat lagi dengan pribadi yang namanya Daud. Seorang yang berkenan di hatiku, gimana enggak? Karena Daud menilai Tuhan begitu luar biasa. Anda ingat seorang wanita bernama Maria Magdalena yang sejak Yesus disalib sampai dikubur. Kalau Anda baca runtutan ceritanya, wanita ini tidak pernah beranjak menjauh dari kuburan Yesus. Wanita ini terus menangis saya pernah mengkotbahkan cerita ini. Saya bilang Yesus ketika bangkit, orang pertama yang dia temui adalah Maria Magdalena. Dan Tuhan berkata begini, jangan pegang aku, sebab aku belum kembali kepada Bapa. Kalau dalam bahasa modern saya bilang begini, berarti Yesus membuat improvisasi jadwal. Seharusnya setelah bangkit, dia rapor dulu kepada bapak di ceritanya, tapi dia improvisasi menemui Maria Magdalena dulu. Kenapa saya membayangkan Yesus itu bisa mikir seperti ini? Maria Magdalena nangis terus sepanjang aku habis disalib. Kalau aku tidak nemui dia dulu, dia bisa mati karena banyak menangis. Itu sebabnya Yesus menemui Maria Magdalena terlebih dahulu. Kenapa? Karena Maria Magdalena begitu menilai Yesus begitu luar biasa. Pada pagi ini saya cuman ingin katakan Tuhan Yesus tahu nilai Dia di hati kita. Kita bisa boleh bluffing, kita bisa boleh omong besar. Bahwa kita cinta Yesus, tapi dialah yang tahu. Hati siapakah yang betul-betul menilai Dia dengan luar biasa? Saya berharap Dia menemukan hati kita seperti itu. Saya berharap Dia bisa melihat saudara dan saya seperti ketika Dia menemukan Daud. Amin. Apa yang menjadi pesta terbesar bagi saudara? Daud tidak berpesta setelah dia naik tahta. Daud tidak berpesta setelah dia menaklukkan sebuah kota. Bahkan dia tidak mengadakan pesta gede-gedean karena menaklukkan Yerusalem. Tetapi Daud membuat pesta terbesar ketika Kehadiran Tuhan datang di Yerusalem bagi Daud bersama dengan Tuhan. Itulah hidupnya bagi Daud bersama dengan Tuhan. Itu segala-galanya buat Dia, saudara. Kalau kita punya hati seperti ini, saya percaya melewati pergumulan apapun, kita akan kuat karena apa, sekalipun aku harus menghadapi ini. Aku selama punya Tuhan, aku punya segalanya. Saya ajak kita menghampiri Tuhan. Bolehkah saya minta pemain musik menyanyikan lagu pujian yang tadi dinyanyikan yaitu sekali Yesus. Selamanya Yesus. Pada waktu saya mendengar lagu ini, saya percaya betul lagu ini seperti renungan kita hari ini. Seberapa saudara menilai Yesus bagimu, apa yang kita kasih? Nilai yang paling besar, kita tidak akan pernah hitung-hitungan. Daud bilang begini: "Jangankan nari, bahkan kalau melakukan yang lebih hina dari ini, aku rela kok." Karena buat Yesus, buat Daud, Yesus, ah, Tuhan itu nilai segala kalanya sama yang seperti saya bilang ketika seorang ibu merayakan kebetulan anaknya yang lahir buat orang pemborosan tapi buat dia tidak kenapa semua hartanya tidak ada artinya tapi harta terbesar buat dia adalah anak yang dilahirkan apa nilai terbesar bagi saudara kalau nilai terbesar saudara adalah Tuhan maka hari ini Ketika doa saudara tidak dijawab, saudara tidak akan kecewa sama Tuhan. Ketika doa saudara belum dikabulkan, saudara tidak akan marah sama Tuhan. Saudara akan berkata, Tuhan, aku mungkin sedih tidak dapat ini. Tapi mempunyai engkau adalah memiliki segalanya dan itu cukup bagiku. Bolehkah saya mengajak kita menyanyikan pujian tadi? Sekali, Yesus. Selamanya Yesus, Yesus. Selamanya Amin Terima kasih Terima kasih kita uji hati kita pagi hari ini sebelum kita harus tubuh dan darah. ada. Mari kita bawa bersama-sama hati kita. Tuhan, kami boleh berkata klise sehebat apapun. Tapi Engkaulah yang tahu kedalaman hati kami masing-masing, dan hamba berdoa biar Tuhan boleh menemukan kami seperti Tuhan. Engkau menemukan Daud, seorang yang begitu appreciate Engkau, luar biasa, seorang yang bisa begitu menghargai Tuhan, luar biasa. Biarlah hari ini kami juga boleh melihat. Bahwa selama kami memiliki Tuhan, kami mempunyai segalanya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih untuk tubuhmu yang dipecah-pecah buat kami. Saat kami makan roti ini, kami bersyukur karena kami telah ditebus, Tuhan. Terima kasih bahwa engkau telah memberikan sebuah nilai yang sebetulnya kami nggak layak untuk terima. Tetapi engkau melakukannya sehingga engkau memberikan segalanya. Terima kasih untuk kasihmu yang luar biasa buat kami. Terima kasih untuk tubuhmu yang dipecah buat kami. Kami percaya ini adalah persekutuan dengan kasih Tuhan yang sempurna. Mari kita makan sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih untuk darahmu yang dicurahkan bagi kami. Kami percaya inilah persekutuan dengan darah Yesus dengan penebusanmu, dengan kasihmu yang tanpa batas. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darahmu yang luar biasa buat kami. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya buat nama Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin.